Kadal adalah reptil unik dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Di banyak tempat, terutama di daerah dengan cuaca dengan panas yang ekstrim, banyak kita jumpai spesies kadal dengan bermacam-macam bentuk, juga mekanisme adaptasi dan pertahanan yang luar biasa mengagumkan. Dan berikut ini adalah spesies kadal yang paling aneh dan menyeramkan. Nomor 1, Phrynochep halus. Juga disebut Toadeat agama, kadal kecil yang tinggal di gurun ini menunjukkan beberapa perilaku anehnya. Mereka berkomunikasi satu sama lain dengan menurunkan dan menaikkan ekor mereka, tubuh mereka bergetar saat mengubur dirinya sendiri dengan cepat di pasir dan akan menakut-nakuti predator dengan tampangnya yang aneh sekaligus sangar, mulut yang berwarna-warni. Spesies kadal paling unik dan mengerikan. Nomor 2, Brookesia minima. Bunglon adalah reptil yang sangat unik, dengan jari kaki mereka menyatu menjadi seperti penjepit lobster, ekor mereka dapat memegang, mereka mengekspresikan suasana hati mereka dengan mengubah warna, teropong seperti bola mata mereka bergerak secara independen satu sama lain dan lidah panjang mereka bisa diluncurkan pada masa serangga seperti senapan harpun. Yang tidak biasa dari jenis bunglon adalah Brookesia minima, bunglon kurcaci daun, yang menjadi salah satu reptil terkecil yang pernah ditemukan manusia. Nomor 3, tokek terbang. Banyak tokek memiliki kemampuan luar biasa untuk berlari pada permukaan apapun, bahkan kaca yang halus, berkat cabang mikroskopis pada kulit jari kaki mereka, velcro seperti bahan pada tingkat molekuler. Menggunakan kaki berselaput, ekor luas dan kepakan kulit untuk meluncur dari pohon ke pohon, seperti tupai terbang. Nomor 4, Heloderma suspectum. Hampir mirip dengan kadal manik-manik, Ugila monster pernah diakui sebagai salah satu kadal di dunia dengan gigitan berbisa, memberikan neurotoksin yang menyakitkan melalui alur gigi tajam ang kecil. Kita sekarang tahu bahwa kadal lain ada juga yang memiliki bisa, meski dengan racun ringan, dan kadal, gila monster, masih yang paling beracun. Nomor 5, Bipes biporus. Kadal tikus Meksiko atau baja worm, secara teknis bukan kadal ataupun ular, tapi amphisbaenia. Reptil aneh ini umumnya mempunyai anggota badan yang kurang pada penglihatan, menghabiskan seluruh hidup mereka bawah tanah di mana mereka berburu cacing dan serangga. Biporus ini cukup aneh, karena memiliki dua kaki depan dengan cakar keel namun tidak memiliki kaki belakang.